akan coba melusuri apa-apa yang ada di dalam kalangan ini, karena kekuatan mistiknya sangatlah kuat ya. Kita akan coba mewujudkan benda-benda gaib yang berada di sini ya. Karena saya telah mengalahkan sosok gaib yang berada di sini. Baiklah, kayaknya benda ini berbentuk keris. Tadi posisi cahayanya di sini ya. Mungkin pindah ke arah lain. Wah, lihat ke arah. Thank you.
Iya. Oh baiklah, pemirsa semua, akhirnya kita bisa mewujudkan benda gaib yang berada di sekitar sini. Inilah bentuk sosok keris yang kita ambil malam ini. Kameramen, biar lebih jelas. Benar-benar. Air terjadi dingin ya, karena posisi benda ini sangatlah panas sehingga kita sulit untuk menemukan, karena dia memiliki kodam yang sangat luar biasa ya. Silahkan kamera. Oh baiklah, silahkan di shoot kameranya. Inilah penarikan keris ular berbentuk kepala ular. Oke. Pemirsa semua, akhirnya selesai juga untuk pewujudan benda gaib yang berada di sekitar sini. Setelah kita bisa mengalahkan sosok gaib yang selalu mengganggu masyarakat di sekitar sini. Dan inilah bentuk wujud benda yang kami wujudkan malam ini. Berbentuk keris ya, yang memiliki kepala ular. Karena pas waktu kita penarikan tadi sangat luar biasa kodamnya, sehingga kita selalu kesulitan untuk menemukan di mana benda ini terletak ya. Dia memiliki berbentuk ular ya, dan ukurannya sangat kecil sekali dan memiliki kodam sangat luar biasa. Dan ini setelah kami telusuri keris ini, belum kita ketahui apa nama dari keris ini dan apa fungsinya. Kami akan menjelaskan pada video selanjutnya. Baiklah, selamat menikmati.